Halo guys, kali ini saya akan coba buka ini ya. Nih kemarin dari Mangga 2 nih, cek-cek di DIY ya, ya bukan endorse sih, cari-cari ya ini barang lah, iseng-iseng ketemu ini nih, obeng modular ya, obeng modular. Merek Hotak lagi ya. Kemarin saya sempat review obeng modular yang merek Hotak. Ini benar-benar lebih ringkas ya. Tipenya kalau lihat di sini sih YJPS 6875. Sini ada holdernya ya. Holdernya, terus di sini matanya ya, ada 8 ya. Ada 8 sudah cukup ya untuk pekerjaan biasa. Ini kalau salah sih ini tutup ini ya. Jadi ini bisa dimasukkan ke sini nih. Ada lubangnya ya. Oke, ini harganya lumayan terjangkau ya. Lumayan terjangkau dengan bentuk seperti ini ya. Cukup bagus. Oh, kalau tidak salah kemarin itu sekitar 27.000 ya. 27.000 ya. Oke, ini menurut saya berguna buat para teknisi yang suka keliling ya, suka keliling nih. Jadi untuk hal-hal yang sifat emergency cukup bawa satu obeng aja ya. Kita bisa pakai minus plus ya. Oke, saya coba buka. Oke, ini aduh. Guntingnya gunting kertas jadi susah. Kalau lihat dari sini 9-in-1 ya, maksudnya apa nih? Oh, maksudnya ini ya, ini 8 mata sama handle-nya ya, holder-nya ya. Oke, kita buka aja. Paten ininya nih, bungkusnya lumayan paten, masih pakai cutter sih. Oke, kita coba buka ini. Ini gagangnya karet ya. Gagangnya karet. Cuma ini apa sih kurang tahu nih. Oh, bisa buat begini ya. Oke. Terus matanya terakhir tutupnya ya. Oke, ini tutupnya saya singkirkan dulu. Ini tutupnya ya. Oke. Ini kita bisa simpan di sini berarti ya.
Oke. Menurut saya sih praktis nih. Cukup praktis ya. Cukup menggunakan satu obeng, kita bisa mengganti dengan beberapa mata ya. Oke, di sini ada ini. Ya, paling kecil, paling tajam, ini keduanya. Oke, ini untuk ukuran besar ya, untuk skrup minus. Oke, ini untuk mata yang min, obeng min. Oke, ini kayaknya yang paling besar ya. Ini ukuran sedangnya ya. Ini ada satu lagi, obeng bintang ya. Sayang cuma satu ya. Oke. Cara pakainya seperti ini. Oh, sepertinya ada magnetnya nih. Di dalamnya ada magnet ya. Jadi nggak jatuh ya. Ya, jadi nggak jatuh. Cuman memang ini belum ada magnet ini. Mungkin mesti dimagnetize dulu nih supaya ada magnet. Oke, jadi nggak perlu khawatir jatuh ya. Sip lah, menurut saya sih cocok nih untuk emergency ya, karena saya harus bawa obeng di tas ya, di tas kerja, setidaknya satu obeng gitu ya. Tapi dengan ada ini berarti lebih enak nih, bisa berbagai macam ukuran ya. Oke, ini saya simpan. Wah, praktis. Sip, cukup satu obeng. Dari Hotak ya. Oke, itu saja. review singkat ya. Singkat, sekali lagi saya beli ini bukan untuk review sebenarnya. Ini memang saya ada kebutuhan untuk perkakas kerja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.